Hello everyone, welcome to Hata Journal. Ini adalah Taman Cibis Park Cilandak, ini adalah pintu masuk. Kemudian ini adalah area parkir mobil, yang bagian belakang adalah area motor. Di taman ini anak-anak bisa memberi makan ikan. Pemandangan yang sangat indah, bisa melihat beribu ikan di kolam yang luas ini. Cibis Park merupakan ruang publik tanpa dikenai biaya tiket kunjungan. Jadi ketika kita masuk ke Cibis Park ini, kita tidak akan membayar tarif masuk dan kita hanya membayar parkir saja. Baik itu kendaraan mobil ataupun motor. Bagaimana dan anak-anak yang ingin memberi makan ikan, di sini juga sediakan penjualan makan ikan dengan harga Rp10.000 satu bungkusnya. Di samping kolam ikan ini, kita bisa berjalan mengelilingi area kolam. Kegiatan ini melatih motorik anak untuk aktif secara fisik dan juga melihat alam sekitar. Tentunya kegiatan olahraga yang dilakukan anak-anak sejak dini sangat bermanfaat, yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh anak, melatih kemampuan motorik anak, melatih keseimbangan tubuh anak, kemudian mencegah anak mengalami obesitas, dan meningkatkan kecerdasan anak, dan melatih fokus. Di taman ini, kita bisa melakukan olahraga seperti berjalan santai, bersepeda, jogging, dan juga senam atau yoga untuk area outdoor. Orang tua dan anak-anak bisa melakukan jalan santai. Ini merupakan olahraga yang sangat mudah sekali. Dengan berjalan santai, maka bisa meningkatkan konsentrasi anak lebih baik. Di samping itu, mengajak anak berjalan santai juga membantu meningkatkan suasana hati dan mood anak. Selama areanya masih aman, biarkan anak mengeksplor seluruh alam dan di sekitarnya. Taman Cibis Park ini menjadi sebuah area terbuka yang luas, yang di dalamnya terdapat pepohonan, semak-semak, rumput, beberapa elemen penghias seperti kolam, kemudian kursi, bangku. Dan di dalam Cibis Park ini juga ada tenan yang menjual makanan dan minuman. Dan bagian belakangnya juga ada penyewaan gedung untuk acara-acara penting, salah satunya seperti pernikahan. Berikut adalah peraturan di Cibis Park. Sambil melihat ikan, kita bisa duduk di pinggir kolam. Di sekeliling kolam ini terdapat meja dan juga tempat duduk untuk bersantai. Di area ini terdapat kucing-kucing kampung, maka apabila anak kita bermain dengan kucing atau mengelus dan memegang kucing, jangan lupa untuk dibersihkan tangannya. Bisa menggunakan air botol yang kita bawa ataupun tisu basah untuk menghindari dari kuman dan juga bakteri. Taman Cibis Park ini sangat bermanfaat sekali untuk warga yang ada tinggal di Jakarta, baik untuk bersantai, berolahraga, bermain, berkumpul dengan teman-teman, dan menjadi sarana melepas stres. Di taman ini, banyak pengunjung yang olahraga berlari, kemudian ada anak-anak yang bermain sepatu roda, bermain sepeda, skuter. Taman Cibis Park ini berlokasi di Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga jam 10 malam. Pastinya jika ingin nyaman olahraga, situasi yang paling ideal yaitu di sore hari. Kemudian kita bisa berjalan santai mengelilingi Taman Cibis Park ini. Kegiatan outdoor selanjutnya yaitu berenang di kolam renang Paragon Depok.
Kolam renang Paragon Depok ini merupakan salah satu kolam renang yang terbaik di kota ini. Kolam renang ini berada di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ini adalah perjalanan kita menuju kolam renang Paragon, memasuki gang kecil sedikit, kemudian belok ke kiri dan sampai. Bagi yang ingin berenang di sini, tiket yang perlu kita bayar yaitu sebesar Rp30.000 untuk weekday. Sebelum berenang, kita harus meletakkan sandal kita di rak sandal ini. Di kolam renang ini juga menyediakan pelatih profesional untuk berenang. Kemudian untuk tiket weekend sebesar Rp40.000. Ini adalah pintu masuk yang ada di kolam renang Paragon. Untuk pembayaran tiket bisa dengan cash dan juga bisa dengan kartu ataupun kiris. Area parkir di sini cukup luas, bisa untuk mobil dan juga motor. Bagi yang ingin berenang di sini tidak perlu khawatir karena atapnya ditutup. Jadi cahaya matahari masuk tidak terlalu panas. Kolam renang Paragon ini buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Dan ini berlaku mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Kolam renang ini adalah semi indoor yang memiliki beberapa jenis kolam renang. Untuk kolam renang anak dengan kedalaman 80 sampai 110 cm. Sementara untuk kolam dewasa memiliki kedalaman 150 cm sampai 250 cm. Untuk kolam renang dengan kedalaman 80 sampai 110 cm untuk kolam renang anak, semua kolam renang di sini memiliki sunshade sehingga pengunjung nyaman ketika berenang tanpa takut terkena sinar matahari. Fasilitas lain yang disediakan yaitu ada di sini ada seluncuran, kemudian ada ember tumpah. Di sini juga tersedia toilet wanita dan toilet pria dan musola, begitu juga dengan kantin. Di bagian kolam untuk dewasa dengan kedalaman 150 cm hingga 2 meter, para pengunjung bisa bermain basket yang telah disediakan pihak pengelola. Fasilitas yang ditawarkan kolam renang ini cukup lengkap, yaitu ada area parkir yang luas, ada toilet pria dan juga toilet wanita, kemudian ada kamar bilas dan ruang ganti, musola dan juga wifi disediakan di sini. Kolam renang ini bisa menjadi tujuan para keluarga, baik itu untuk mengisi acara weekend maupun sebagai tempat wisata. Di sini kita dibolehkan untuk membawa makanan. Namun ada aturan untuk tidak memberi makan anak di pinggir kolam. Walaupun di sini memiliki sunshade yang permanen, tetap ketika berenang jangan lupa menggunakan sunscreen. Bisa terlihat dari kejauhan ini ada wahana ember air berada di atas kolam. Ember akan terisi penuh dan langsung menumpahkan air ke kolam di bawahnya. Tentunya kolam renang ini sangat menarik sebagai tujuan untuk mengasah hobi berenang kita dengan leluasa. Air kolam di sini diolah dengan penanganan profesional, kemudian airnya berasal langsung dari pam dan tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya. Tidak tercium bau kaporit dari airnya sehingga mengurangi resiko reaktif terhadap kulit kita. Untuk area istirahat di sini disediakan bangku-bangku dan meja dengan berbagai ukuran. Seluruhnya terlindung dari panas maupun hujan.
Dari segi keamanan terjamin karena kolam renang ini dilengkapi dengan CCTV di berbagai sudut serta ada lifeguard atau tim penyelamat. Berenang di kolam ini tentunya tidak akan bosan. Karena kita bisa membawa anak untuk belajar berenang di sini sambil menikmati suasana, angin, dan juga air yang biru dan jernih, kemudian ditutupi dengan sunshade sehingga tidak terlalu panas. Terima kasih sudah menonton. Selamat berlibur.